ada sedikit goyang-goyangnya. Goyangnya itu terlalu memikirkan apa yang kita harapkan. Ternyata harapan itu prosesnya panjang, jadi agak sedikit ngomongnya agak belibet. Jadi tapi ketika air mengalir ketemu tokai, ya bingung loh mau ngapain nih, ya kan? Ya yang otomatis kan bisa belok kanan, bisa jadi tainya hancur, ya kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Indra Pavski. Oh iya. Selamat hari Minggu. Hari Minggu di jam 4 sore. Hari ini kayaknya nggak pulang. Kita full on beat sampai malam. Keluar sore. Habis upload video, keluar sore. Kita langsung aja ya, saya tujuan bandara nyari modal dulu buat beli bensin 200. Sebenarnya kita keluar sore agak sedikit malas banget keluar sore ya. Tapi jangan lupa kita berdoa selalu beraktivitas karena berdoa itu lebih abdol. Semoga diberi kemudahan dalam bekerja, beraktivitas, semoga diberi kelancaran dalam bekerja, kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah, keuangan yang melimpah. Amin. Salam sukses selalu. Amin. Ah, enggak mah. 25.000, 24.000 Siska. Ah, di mana tuh? 17.000 Pesanggerahan. Ah, apa nih 17.000? Wow, jemputnya jauh. Wah, dianterin gua. Diantarin ke Gandaria City. Gandaria City. Halus lah, kita ke Gandaria City dulu. Lumayan digendongan nih, gendongan-gendongan. Jemput deket. Alhamdulillah, Grace namanya, Grace. Star awal yang baik nih. Cocol dulu. Oke, kita udah sampai, langsung aja turunkan. Masih sepi ya, hari Minggu sepi banget ya, beda dari pada hari Sabtu ya. Eits. Rp14.000. Lewat lah, namanya Yuli lagi lah. Kita nyari duit dulu lah, yuk. Apalah sikat, gak apa-apa sikat aja lah. Pasar-pasar dah, kita terobos. Pasar Kebayoran Lama nih, Ramayana. Ini menuju ke BSD. Dan gas. Jam 17.20. 76.800. Untung agak sepian ini tempat. Tahu kan Bang Sampera? Patinan. Best day. Oh. Oke lah, alhamdulillah ya, kita sampai dengan selamat. Alhamdulillah,
Barakallah, kita selesaiin dulu 106.000. Yang penting kita set tujuannya enggak bisa habis lu. Berat. Set tujuan meleset. Tapi enggak masalah. Ini setting tujuan enaknya ke Halim. Ini bunyi mulu, in-driver bunyi mulu loh. In-driver bunyi mulu loh. Ini mana nih ya? Best City. Ini gue lagi berada dekat masjid nih. Wah, dapat lagi gue. Tuh, gue dapat. Inputnya di mana nih? Di Wiki. Di Wiki itu cewek-cewek ya. Ini Bayangkara, Pustiket, Pakujaya mana ya? Tadi arahnya Serpong sih. Oke deh, halus. Iya, Bang Wiki. Iya. Ya, betul. Ini baik tadi kayak muter dulu ya. Iya, kan enggak bisa lampu merah kanan nah. Jadinya. Dia kan tentunya ini doang soalnya. Oh iya. Kalau di sono emang enggak harus. Enggak bisa sih. Di ujung-ujung ini jalannya lumayan. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat lagi dan dekat masjid kita drop off-nya. Halus, kita istirahat dulu di sini. Ini ngomong udah satu tujuan dari tadi enggak bunyi-bunyi. Oke, ini lagi berada di area Summarecon Mall Serpong tuh ya. SMS Summarecon Mall Serpong. Lagi di SMS, posisinya di seberang SMS. Kita tahan di sini dulu, kita lihat situasi bahwa ini Victoria di mana ya? Victoria aja jemputnya di atas. Lihat Gading, Boulevard, Gading. Ini lumayan tapi argonya rata-rata 40 ribuan ya. Arah-arah Jakarta belum ada nih. Alhamdulillah 1932 dapat orderan. Summarecon Serpong. Terima kasih kita dapat ke Bandala. Bukan ke Bandala ini. Ini ke Aeropolis. 53.000. Alhamdulillah 53.000. Namanya Virgi. Oke, dibalas apa nih? Dua orang, Pak. Baik. Baik, Virgi itu cowok-cewek ya? Oh, cewek nih, Virgi Lutfia. Cewek nih, halus. Ada acara nih, anniversary apa nih? Ini lebih utamanya nih, Summarecon Mall. Oke. Halus. Malam, Bang. Aeropolis, Bang, ya? Iya. Virgi. Iya, Pak. Ada acara konser ya? Kurang, Mas. Oh iya. Iya, acara Cheese ulang tahun keju 10 tahun. Oh. Ya, kalau ngomong sedih ya, sedih. Terminal 3 bisa sampai sini sih ini ya. Masuk ya. Tuh kedatangan. Gacor juga handphone gua. Oke, kita dapat terminal 2 nih ya. Tuh, terminal 2 menuju Kampung Bali ya, daerah-daerah Tanah Abang. Tadi yang udah 120 susah banget dapatnya lu. Udah di jam 9 ya. Alhamdulillah dapat tektokan ya. Tadi kenapa gua bisa masuk ke sini? Tadi nongkrong karena sih ada si Jaki tadi. Jaki mau ngopi-ngopi, ngobrol, jadi gua masuk. Ramai bongkaran nih. Ya udahlah, kita gas dulu yuk.
Oke. Mas, saya bayar pakai nontonnya boleh nggak? Nggak apa-apa, bisa harus. Pakai apa? Pakai ini apa namanya? BCA. BCA. Kakak ada e-money nggak, flash? Apa? E-money atau flash? E-money, tapi kosong gimana dong? Oh, ya, pakai punya abangnya aja deh. Iya, sekalian aja berarti ya. Iya. Gimana tadi? Gampang ketemunya apa bingung? Gampang sih. Oh, udah pernah gitu ya? Iya. Oh, enak banget udah pernah. Oh, sering pakein driver juga? Lumayan. Lumayan. Iya. Tadi saya telepon gak aktif. Iya, tapi saya tadi ternyata bukan mati, tapi lobet. Ada pesawat. Oh, ada pesawat. Alhamdulillah sampai dengan selamat di jam 21.46 10 waktunya bongkaran mall nih. Bongkaran mall Central Park. Wih. Kok masih di Central Park bunyinya? Kok gak mau? Oh ini Sue. Ini namanya Ratu loh. Ratu apa namanya nih? Ratu Lebah. Dapet, ada yang dapet ke Kemang Bogor, Parung Bogor, bukan Parung Panjang, Parung Bogor, 221, barang bagus. Itu si Jaki tadi kan ngajakin, nah ayo ngopi, udah itu Terminal 2, jangan Terminal 1, Terminal 2 aja enakan, biar dapat Terminal 1, nggak kena parkir, ya juga nih, ya udah halus. Dia dapat ke Bogor 200, bah! Karena yang cepet, gak apa-apa. Karena mindsetnya gua tuh kalau di bandara, mindsetnya ngambilnya Jakarta. Bodo amat dah, mau Jakarta. Iya, Jakarta. Kalau ke Bekasi, Depok, Jakakarsa, Depok, ya Cinere gitu. Tapi kalau Depok sono lagi, ya cocok juga. Gak mau ke Bogor, ribet. Biar tektokannya dapet gua, paling enak ke Jakarta dah. Ada 120 juga gak masalah. Yang penting ke Jakarta gitu. Wah, teman gua nih. Goblok. Ganti dulu lah. Wah, brother Aing dapet, brother Aing. Aneh langsung set tujuan. Dia dapet bandara. Aneh belum. Kaget gua dia dapet bandara. Aduh, kita berangkat lagi lah nyari bongkaran di mana nih. Nah, brother Aing dapat brother Aing. Aneh, enggak dapat. Ih, siapa yang ngasih duit nih? Berat banget 300. Oke, halus. Kita beli bensin. Aman, baru kita narik lagi ya. Kopinya udahan, waktu kita nyari duit lagi. Di jam 10-an lah ya. Wah, setengah 11. Beli bensinnya di Agus Salim. Lumayan. Takarannya pas. 170.000. Beli bensinnya 170.000. Kita merapat ke GI lah yuk, GI GBK yuk. Bah. Sampai sini masuk kan lobi selatan ya. Oke, Payan namanya, Payan lagi. Ke apartemen Basura, gocap. Lobi selatan di mana sih? Halus lah. Kita jemput dulu lah. Wah, ini baru nih. Sepi sini, sepi tuh. Tapi enggak apa-apa, yang penting dapat order. Di Indonesia, Bundaran HI tuh. Tempat-tempat rame yang nongkrong. Spotnya foto-foto. Jemput dulu yuk. Alhamdulillah dapat ya. 8.000 gocap. Halus. Oh, lagi main TikTok kan dia.
Oke. Bisa banget sekali ini kerjanya. Kenapa dideketin kak? Oh iya. Tadi lagi main TikTok kan kita. Oh. Aduh ini. Bukan ya jadi sih. Gila seru sekali anjir. Nek saya coba bodek ya. Cuma dapat lihat nota pendek di lapangan. Sudah mulai oh pendek kok ini pir. Gak ada mulai. Mertu suka ngapain gaya wajinya tau. Foto anak-anak. Bikin gini filter. Enggak mau jadi kayak gini kok dia. Gak kayak ini filter, cuma gak nonton S11. Patah kiri, patah kanan, nyampe. Dia main TikTok kan dia, TikToknya apa ya? Jadi alhamdulillah kita sampai dengan selamat di Basura. Basura oke juga nih mallnya. Kenapa? Karena tiap pagi itu rame juga di sini. Orderannya juga lumayan. 48.000 alhamdulillah. Iya. Amin nih kita merapat ke Kota Kasablanka. Ini Basuranya. Agak sedikit goyang, enggak bunyi. Merapatlah. Kota Kasablanka, Kuningan dan Gelora Bung Karno. Siapa tahu unyu-unyu ya. Ini dapat ke bandara nih 124.000 nih alhamdulillah ya. Tadi pertamanya ini nih. Tata, aduh si Tata lagi. Saya bingung. Hah? Yang mana nih? The Resident. Oke. Ini dulu aja dah. Di Kokas rame juga ya. Di Kokas. Gue bingung nih, yang gocap apa yang cepe? Aduh jatuh lagi. Yaudah yang cepe dulu aja lah. ATW, Mandala. Oke, sambil menunggu nih di Tower A. Wih, berabe, untung di cancel sama dia loh. Kalau enggak mah gue kena potongan ini, berat urusan. Wih, mie Aceh keriting di mana nih, Saharjo. Boleh nih. Oh Yordan, suwe jasa Yordan namanya, aduh. Dinda, tadi Tata nih, Tatanya gue di cancel sama dia. Wah, gue selesain dulu lah. 25.8. Kita setujuan, bisa tujuan nih. Ayo lu, ayo. Baru gue selesain langsung nongol. 59 tuh. Wah, ditolak suwe, jasa. Suwe jasa ditolak. Ditolak lah, kalau bon kacang ditolak, Stepan pemula. Kena minggir dulu lah. Saudara aing. Siapa sih orangnya? Orangnya ini paling lagi ini. Wah, pariwisata nih, yuk. Desina. Pariwisata nih. 4.5 nih ratingnya. Wah, enggak diambil. Kirim lagi coba. Oh, udah diambil. Pakai mood kali ini. Ya udah tungguin aja lagi lah. Sabarin di sini aja nunggunya, santai. 03.
Oh ini Sunter, ayo Sunter. Sari. Aduh Sari, diambil lah Sari. Ah nggak diambil. Duh, elah, rame bener, udah rame nih kadang dapet. Rame doang udah naik ke KD. Aduh, Bintaro nih. Ambil aja nggak apa-apa Bintaro. Wah ditolak langsung. Eh Jakarta Jakarta rame bener tadi orang itu. Driver banyak bener. Oke kita dapat nih si Ajar nggak dapat tuh. Jar duluannya Jar. Ajar nyamperin si Ajar. Kita dapat ke Salemba AW. Terminal 1 tapi nyebrang. Ya sambil sebat. Tadi dikira kakak mau cancel. Kok enggak? Makanya ya jadi. Enggak, Kak. Saya kan kalau dari bandara, biasanya enggak tahu kalau in driver bisa masuk. Biasanya kan enggak boleh kan? Ya. Kalau yang lain gitu kan. Ibaratnya kucing-kucingan lah, Bang. Oh, kucing-kucing. Iya, karena kan enggak ada bootnya. Enggak ada titik-titik poin. Jam 1.22 awe, lapar banget ya hari ini ya. Tumben, merasa lapar. Alhamdulillah ya, sampai dengan selamat lewati. Wih, seisa loh. Ya udahlah. Tanggal 5 Juninya dapat segini. Alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi ngalong nih. Ini kita fokus 2 jam setengah lagi. Kita harus sampai. Kita kerjakan 2 jam setengah lagi, ayo. Tapi kita nyari cepel lagi lah. Kita nyari arah bandara, bismillah. Dapat bandara, udah aman. Aman ini kalau dapat bandara. Kita muter balik dulu dah. Malam begitu, sepi juga ya hari Minggu ya. Kita nyari tengah, aduh salah, harusnya belok sana ya. Cikini ya, Cikini. Bener, lurus. Jam 1:30 ini lagi mau nyari arah bandara nih, lagi mikir nih lah enakan dari mana nih dapatnya. Jangan salah jalan, mau kesini, takutnya nggak beres. Duh bledek namanya. Casablanca nih. Casablanca ya? Ini Casablanca kayaknya nih. Casablanca gak sih? Oh, Raja Wali. Kok yang bunyi ginian ya? Coba lihat di sini. Ada bandara gak? Oh, ini siapa nih? Dia mulu. Kemarin juga ketemu dia nih. Rame bener deh, pengisep. Dah, tuh ada tukang nasi goreng. Ini berada di Waitasim, ujung sana lagi Waitasim. Hotelnya kan jauh, tapi kenal lah. Kita makan dulu ya. Waktu kita 2 jam lagi. Aduh, 2 jam lagi harus dapat nih. Yuk, semangat nih, semangat. Buka pintu aman nih. Nutupnya nggak aman. Bisa. Tipis banget loh. Tapi itu tadi nggak bisa ya. Kalau narik dari atas nggak bisa. Kalau pegangnya ke atas nggak bisa tuh. Bisa. Tapi majuan lagi lah. Tipis banget itu. Majuan lagi dikit. Halus nasi goreng.
ini senjata dikeluarin dulu langsung lah. Langsung dikeluarin senjatanya. Saldonya oke. Oh. Bekas narik tadi saldonya oke, kita gas. Nah, grade-nya kita tahan sekitar jam 2-an baru kita main. Jam 2 kita baru set tujuan. Takutnya meleset. Nah, kita main yang ini. Kita main yang ini dengan cara ketik bandara. Tungguin. Ini fokus nih di sini. Jam 2 kita baru siap tempur. Gue lagi mikir. Biasanya jam 2, jam 3 itu biasanya di mana ya orderan arah bandara? Dia lagi. Suwe. Ternyata nyampe rumah uang. Dapat nih, cakep. Ke bandara, berarti ini dimatiin nih. Matiin. Dah, ke bandara Lio. Tadi ada Bang Darwis nih dapat nih. Wih, rejeki, alhamdulillah ya. Kita jemput dulu ya. Sesuai prediksi lah. Tapi emang sekitar jam 2. Jam 2 bener dapat itu. Jam 2. Jam 2 emang lagi ramai. Ya, tadi dulu. Ini lagi sampai. Tanya di mana. Oke. Terima kasih, Bang. Tadi mana pramugarinya dulu? Aduh. Layan ini mobilnya. Oke, waktunya kita selesai orderan. Kok ini B-nya kagak ada ya? Error apa gimana nih Maximnya? Maxim. In driver-nya. Tuh, garisnya kagak ada garisnya. Wih, masih rame aja lu. Udah, jangan ngebit dulu dah, jangan ngebit dulu. Kita off dulu. Makan-makan nih, sisanya nih. Tadi kan coba kita lihat. Aduh, lama nih jam segini kita gak ngeliat beginian. Terus 1,5 jam, kita dapat 1,5 jam untuk nyantai. Kita nyantai dulu lah. Jam 2.41. Ini terminal 1 nih tuh. Ah, kita makan dulu di sini. Makan dulu di sini lah. Alus dah, kayaknya banyak anak-anak bawa pada kemarin nih. Ngumpet lah. Udah gak ada pesawat lagi. Gak ada pesawat lagi. Gue kesini. Ih, terminal 2 nih. Kemari cuman ini doang. Numpang makan. Oke, santai. Oke, kita close videonya. Kita close videonya ya. Pagi rapi. Jadi apa enggak rapi dulu. Ya. Ntar aja kali ya. Ya, videonya sampai di situ ya. Lagi hoki aja nih dapat tiktok nih. Bandara ke bawah bandara. Agak sedikit goyang ketika 40.000. Hari ini lumayan, tapi cewek-ceweknya nggak ada. Ya, kita syukuri aja apa yang kita lakukan yang terbaik gitu. Sekarang udah jam 4 sih, udah jam 4 kurang. Rambut udah botak tuh. Ya.
Emang kita nggak tahu, kita ikutin alurnya aja. Siapa tahu alurnya itu baik. Walaupun alurnya itu kayak air, air aja dah, air kan nggak selalu lurus. Kata orang-orang kan ngomongin gimana ya? Ikutin aja arus, ikutin aja aliran air apa gimana ya, ikutin aja arusnya gitu. Ikutin aja seperti air mengalir gitu. Tapi ketika air mengalir ketemu tokai, ya bingung loh mau ngapain nih, ya kan? Ya yang otomatis kan bisa belok kanan, bisa jadi tainya hancur ya kan, ngelewatin. Bisa bercabang-cabang. Kalau tainya banyak lo bingung lo lewat mana ya kan? Ikutin aja alurnya, makanya ikutin aja alurnya. Ketika itu yang terbaik ya ambil gitu. Peribahasanya gimana sih? Pokoknya terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, subscribe, komen, dan oh iya, yeah, kesan-kesannya. Kesan-kesannya ngalong itu sebenarnya hoki-hokian. Mau dapat atau enggak itu hoki sebenarnya. Rezekinya orang berbeda-beda, rezekinya orang berbeda-beda. Jadi lu mau kemana aja, kalau itu rezeki lu, rezeki lu, rezeki lu dapat order itu rezeki lu dapat order itu gitu. Jadi lu mau kemana aja, kalau misalnya nggak dapat, terus ketika ngalong nggak dapat apa-apa, ya udah, besok lagi atau main di mana gitu, geser-geser nggak dapat-dapat lagi, ya udah nggak masalah, masih ada hari esok, nggak usah goyang gitu. Ada sedikit goyang-goyangnya, goyangnya itu terlalu memikirkan apa yang kita harapkan. Ternyata harapan itu prosesnya panjang, jadi agak sedikit ngomongnya agak belibet. Jadi prosesnya panjang, lu mau mengharapkan, aduh gue mau dapet ini, tapi ternyata gak dapet. Tiba-tiba lagi nyantai ngerokok dapet orderan yang lu harapkan itu gitu. Atau tidak diharapkan gak masalah, yang penting prosesnya agak sedikit step by step dan step by step. Ya mungkin videonya sampai di sini dah, ngomongnya panjang kali lebar. Vlog keseharian untuk hari ini keluar sore sampai jam 4 subuh ya kan. Emang agak ada agenda subuhnya, jadi sengaja keluar sore gitu. Ya udah gue terus gue terusin dah sampai subuh dah. Kebetulan nggak ngantuk, ngantuknya sekarang lah ya duh. Ya udah, terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah like, komen, subscribe. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah support Indra Papski sampai saat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Indra Papski. Oh, yeay.